Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu. Golek polo, gak golek molo. Kali ini Faruk ada di area persawahan. Faruk sedang mencari belut dengan cara dipancing untuk pakan ular Bungarus fasciatus atau ular welang. Pertama Faruk akan membuat pancing dulu. Biasanya ular welangnya itu baru kasih pakan ular lain, tapi akhir-akhir ini Faruk nggak sempat untuk mencari ular buat pakan ular welang itu, jadi Faruk mencari belut aja ya. Gini aja cukup, udah jadi. Let's go. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari lubang belut. Nah, itu kawan-kawan. Itu. Ini adalah lubangnya. Pasti lubang belut itu. Oke kawan-kawan, ini ada lubang. Oke, coba kita kasih umpan. Wish. Wah, langsung. Wah, keren. Sah. Wish, ya oke. Oke. Ah, lepas. Habiskan kan. Keren cara makannya. Oke, tarik lagi. Siap bos. Siap bos. Oke, tahan kawan. Oke, oke. Wuh, wah melintir dia. Hah. Keren. Nih. Harus kena kamu ya. Oke, sepertinya sudah kena kawan-kawan. Ini Faruk tahan. Nah, ini kena. Kalau ini pasti kena ini kawan. Kita tarik pelan-pelan. Oke, dah dia mulai melemah. Yes. Yes. Oke, nggak usah dilawan kawan-kawan. Cukup ditahan aja. Nah, ketika dia mulai melemah, kita tarik ke atas pelan-pelan. Yes, ayo. Yuh, tuh, terlihat kan? Oke. Yes. Nah, nice, dia naik kawan-kawan. Yes nih. Ah, dapat, keren. Yeh, Faruk dapat lagi. Nih. Nah, kalau belut sawah, dia pendek-pendek dan juga kecil nih. Ah, sip. Kawan-kawan, ini sudah hujan. Wow, mendungnya banget. Faruk dapat satu ekor. Oke, Faruk pulang dulu daripada kehujanan.
basah-basah nanti malah susah cari lubangnya kalau hujan kayak gini karena airnya beriak atau bergelombang. Oke, Faruk akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh, akhirnya Faruk kehujanan. Tuh. Asiknya pemandangan ini.